tes. Ya, tes. Udah nih live. Udah. Thank you.
Oke, selamat sore semuanya. Nama saya Marzuki Muhammad, IKRI, dan saat ini saya sedang berada di Jogja National Museum, tempat diselenggarakannya Artjob. Seharusnya Artjob dibuka hari ini untuk publik, tapi karena ada PPKM darurat, maka pembukaan pada hari ini dilakukan secara daring gitu. Dan beruntungnya juga, kabar baiknya adalah bahwa Artjob itu akan berlangsung sampai dengan tanggal 31 Agustus. Jadi kita berdoa bersama semoga PPKM darurat segera selesai dan juga pandemi segera landai gitu, sehingga nanti di bulan Agustus insya Allah Artjob bisa dikunjungi oleh publik gitu. Karena bagaimanapun menurut saya Artjob itu bukan cuma pameran interaksi antara pengunjung dengan karya, dia diskusi, dialog yang terjadi itu adalah peristiwa kebudayaan yang menurut saya sangat penting gitu. Jadi ya mari kita berharap bersama-sama agar PPKM dan pandemi ini segera landai dan kita bisa menikmati Artjob sebagai sebuah peristiwa budaya seperti seharusnya gitu. Nah, sehubungan dengan PPKM darurat itu, 3 hari sebelum pelaksanaan PPKM darurat, saya sebagai teman dan pendukung Artjob gitu, temannya Mas Heri Pemat, saya telepon Mas Heri Pemat gitu. Ini Artjob mau gimana nih gitu. Terus ya banyak sekali curhat gitu dan tapi aku tahu Mas Heri Pemat adalah orang yang sangat tangguh gitu. Kemudian kita mendiskusikan bagaimana kemungkinan pembukaan Artjob secara daring gitu, tapi ya pasti tidak begitu memuaskan seperti seharusnya pembukaan Artjob di mana semua teman datang berkumpul dan bergesekan, bersinggungan, akrab, intim gitu. Tapi ya patut kita syukuri bahwa Artjob tetap jalan terus, karena bagaimanapun ini adalah sebuah statement gitu. Menurut saya adalah sebuah statement bahwa mau ada pandemi atau enggak gitu, kehidupan harus terus berjalan, seni dan seniman harus tetap hadir gitu. Dan seperti juga petani di desa saya juga tetap ke sawah kok gitu. Jadi lagi kok yang sambat dikurangi lah. Mari kita tetap bergerak. Dalam situasi apapun itu adalah pernyataan sikap yang luar biasa, maka pembukaan ini tetap berlangsung. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya perlu memberikan disclaimer untuk diri saya sendiri bahwa sebenarnya saya belum pernah menjadi host untuk acara resmi gitu, nge-MC secara formal gitu. Nge-MC sebagai rapper ya berulang kali, memang itu profesi saya secara profesional gitu. Tapi kalau sebagai host seperti ini sama sekali belum pernah sesungguhnya gitu. Tapi kalau bikin konten YouTube sih biasa banget. Jadi saya mohon maaf jika nantinya belepotan, gak karuan atau apapun, dan saya akan membawakan acara pembukaan pada sore hari ini, Artjob 2021 ini atau Artjob yang ke-14 ini dari JNM, secara ya santai lah, ngobrol wae ngono kuwi, kira-kira seperti itu. Untuk teman-teman semuanya, mohon dikabarkan kepada yang lain bahwa acara sore ini disiarkan secara live di IG Instagramnya arjok.id dan juga di channel YouTube saya secara pribadi, Gilde TV gitu. Kenapa di channel YouTube saya pribadi? Karena subscribernya banyak banget. Jadi saya ngendorse Artjob ini. Ngendorse Artjob dadi bumper kon dadi apa? Kon dadi apa jeneng iki? Host. Oke. Buat saya sendiri, Artjob itu seperti apa ya? Maksudnya telah membuktikan, setelah 14 tahun itu telah membuktikan, saya menyaksikan pertumbuhannya dan para panitia, para penyelenggara, semua stakeholder yang terlibat itu mempunyai konsistensi yang luar biasa, sehingga pertumbuhan Artjob itu semakin lama semakin bagus. Dan buat saya sendiri itu seperti perhelatan seni rupa atau festival seni rupa yang paling keren di Indonesia sih, dan juga diakui di Asia Tenggara gitu. Jadi nggak ngerti maksudnya, kalau saya selama ada Artjob itu saya belum pernah nggak hadir, karena ya memang saya tertarik sekali dengan semua peristiwa budaya yang terjadi di Artjob gitu. Dan pada sore ini saya juga
sangat bergembira bisa menjadi host meskipun belum pernah menjadi host gitu. Tapi ini adalah sebuah sikap tentang dukungan saya kepada semua teman-teman penyelenggara Arjok bahwa ketika Arjok yang seharusnya dibuka hari ini, saya akan tetap hadir untuk mendukung Arjok. Nah, pokoknya aku menyatakan sikap sebagai supporter Arjok karena ya Arjok menurut saya penting gitu. Oke, nerangke Arjok itu kalau nggak asik kalau kita tidak berdiskusi dengan anu ya, dengan bose ya. Teman saya gitu yang sering curhat saya, ke saya juga gitu tentang masalah-masalah Arjok dan hidupnya. Saya akan mengundang Mas Heri Pemat gitu selaku ketua yayasan. Heri Pemat itu direktur atau ketua yayasannya Arjok sih? Direktur Arjok ya? Wow, hosra kompeten iki yo ngene iki. Oke, saya akan mengundang Mas Heri Pemat selaku direktur Arjok untuk berbincang dan menyapa para pemirsa semuanya. Halo Mas Heri Pemat. Iki memang pantas dianggap pemat karena memang ngopo ya. Yo edan tenan godok ngawur tapi tanpa sikap-sikap seperti itu ya Arjok enggak akan terselenggara sampai saat ini gitu. Jadi aku paham banget karakter Mas Heri Pemat kenapa Arjok bisa seperti ini dan di tengah pandemi pun tetap ngotot tetap harus diselenggarakan gitu. Mas Pemat, piye iki perasaanmu? Iya, selamat Pak. Selamat pagi lagi. Selamat sore semuanya. Mas Juki, terima kasih sudah berkenan untuk menemani kami itu di dalam opening Arjok yang sedikit berbeda ya dari sebelum-sebelumnya. Dan dalam hal ini saya sebagai tuan rumah begitu bersama teman-teman di sini tentunya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir. Ini saya lihat para sponsor juga bergabung dan para pendukung seniman juga pada dari teman-teman budayawan semuanya yang sudah hadir saya mengucapkan terima kasih. Kemudian dari kementerian yang sudah mendukung kami, kemudian dari pemerintah daerah Kota Jakarta juga sudah selalu bersupport Arjok selama ini, kami ucapkan terima kasih. Dan teman-teman kolektor juga saya lihat di sini dan pecinta seni semuanya, saya mengucapkan terima kasih. Semoga Pangestu Anda semuanya menguatkan kami untuk melalui Arjok sampai di akhir acara nanti tanggal 31 Agustus. Ya Mas Juki, jadi pada prinsipnya saya hanya minta doa restu pada teman-teman semuanya. Tidak abdul sih sebenarnya kalau Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, seniman, pecinta seni yang selama ini biasanya datang ke Arjok itu secara langsung pada saat kondisi seperti ini kemudian hanya melihat secara virtual, maka saya bilang kurang secara apa ya? Lah ya. Biasanya dengan karya kalau cuma virtual rasanya kurang. Selama PPKM saya sendiri kami teman-teman di Arjok mempersiapkan program-program yang sederhana untuk menemani selama PPKM. Mudah-mudahan tidak ada perpanjangan sampai tanggal 20 Juli nanti dan selanjutnya kami mengharap teman-teman bisa datang hadir melihat langsung mengalami langsung karena Arjok itu sekali lagi tidak afdol untuk kalau tidak datang langsung berinteraksi dengan karya-karya seniman karena jujur saja kami di Arjok itu sudah teman-teman seniman dan teman-teman penyelenggara festival yang ada di Jogja itu sebenarnya sudah move on ya sudah ingin gaspol kita pikir di tahun ini penyelenggaraan festival atau acara Arjok itu sudah bisa seperti paling tidak mendekat normal gitu ya kita sudah bisa bertatap muka meskipun dengan penuh keterbatasan tetapi ternyata keadaan mengatakan lain maka kemudian kami atas nama teman-teman penyelenggara Arjok dan teman-teman seniman yang sudah support dan mendukung Arjok selama ini
tetap ingin mempresentasikan karyanya dengan wadah art ini. Semoga apa yang teman-teman seniman hadirkan di dalam perhelatan Art Jog itu bisa menjadi energi tersendiri menghadapi masa pandemi di tahun kedua ini. Saya kira begitu dari saya. Pertanyaannya yang nakal dong Mas Kupi. Mas, ini pertanyaan yang nakal nuh. Kue wani tombok ra Mas? Aduh, kita tiap tahun deh. Oke, pertanyaan yang lain ini. Ini kan saya juga 2 tahun udah nggak manggung ini Mas sebagai rapper profesional gitu. Dan kan beberapa kali Mas Pemat pernah bertanya, Juki mau nggak pameran di Art Jog gitu. Kalau misalnya di tahun depan saya tetap nggak manggung, kayaknya saya mau deh pameran daripada gur ngaceng nganggur ini gitu. Iya gitu. Boleh nggak Mas? Silakan, saya tantang Anda untuk bisa bergabung. Oke, mungkin ada dari Instagram yang nitip pertanyaan untuk Mas Heri Peman. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi di awal, tiga hari sebelum pembukaan Art Jog, tiga hari sebelum penerapan PPKM darurat ini saya telepon ke Mas Heri Pemat sebagai teman atau sahabat atau supporter Art Jog, dan saya berdiskusi banyak sekali tentang bagaimana kemungkinan-kemungkinan pembukaan Art Jog secara daring gitu, meskipun dengan kondisi yang serba terbatas atau sebenarnya nggak terbatas secara teknis, tapi gergete kurang pasti kan nggak gitu. Terus ya berdiskusi banyak hal gitu, dan seperti yang saya ungkapkan tadi di awal gitu, maksudnya Mas Pemat memang pantas mempunyai panggilan Pemat karena memang edan tenan ngono kuwi, dan dan edan ngotot sehingga apapun situasinya tetap bergerak menghadirkan Art Jog sebagaimana orang hidup pada umumnya gitu. Dalam situasi apapun ya cek, nomor satu adalah jangan kakean sambat, jangan banyak mengeluh, dan kehidupan tetap harus berlangsung meskipun situasinya seperti ini gitu. Maksudnya mohon itu disampaikan kepada para pemirsa lebih tegas lagi Mas, karena penting sekali. Maksudnya semua orang di, ya setiap hari kita mendengar kabar duka, setiap hari kita mendengar situasi-situasi yang tidak mengenakkan gitu, tapi penting juga bahwa kehidupan dan apalagi ekonomi gitu tetap harus berjalan, dan kita upayakan agar tetap bermanfaat. Aku pengen bagaimana dari sisi Mas Heri Pemat dalam hal itu dipertegas lagi gitu loh. Kan tadi belum ngomong secara detail tentang hal itu ya. Oke, tadi udah pesen tuh. Pokoknya rasa angela, nggak usah sulit-sulit ini. Ini sulit ini. Sulit ya? Mas Juki, sebenarnya kalau untuk menegaskan statement Art Jog, sebenarnya sudah saya sampaikan sejak tahun lalu. Pada saat itu bersama Mas Menteri Wisnu Tama, juga kepada Pak Imar Farid, juga kepada teman-teman seniman, dan juga kepada para pelaku festival di manapun, bahwa pada tahun lalu itu memang Art Jog juga merupakan event utama yang kemudian mungkin dikatakan nekat untuk tetap menyelenggarakan event pada saat pandemi, yang waktu itu sebenarnya sudah sangat mencekam, ternyata hari ini lebih mencekam gitu ya. Dan justru itulah yang kemudian menjadi semangat kami, bahwa Art Jog bertekad ingin menjadi pengen menjadi pilot project penerapan kebiasaan baru di wilayah event, pengen menjadi leader, pengen kemudian memulai susah payahnya, ayo. Soalnya setelah itu teman-teman seniman penyelenggara event dan lain-lain itu bisa memakai ini untuk menjadi sebuah acuan begitu. Bahkan mungkin kita harapkan dari pemerintah itu kita mengacu bagaimana menyelenggarakan event pada saat pandemi, menyesuaikan kebiasaan baru, bagaimana menyelenggarakan event yang kemudian sangat aman gitu, dan kemudian mendapatkan izin, dan itu secara kualitas tanpa mengurangi kualitas acara yang dibuat gitu. Kemudian yang kedua, kita ingin menjadi semacam
menjadi gerakan pemulihan di wilayah ekonomi, di wilayah seni dan budaya misalnya. Itu adalah salah satu tekad kami. Jadi apapun itu kami akan berusaha menyesuaikan kondisinya tanpa harus melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah. Itu sebenarnya pokok daripada tujuan membuat adjok pada pandemi seperti ini. Dan teman seniman sendiri sebenarnya sudah sangat semangat ingin memberi penanda setidaknya pada saat pandemi ini harus berbuat apa. Harus kemudian memberikan sejarah apa pada saat kondisi pandemi seperti ini. Itu nanti akan menjadi sejarah tersendiri, akan menjadi cerita tersendiri. Ini loh karya yang hadir pada saat keterbatasan di tahun ini. Pada saat pandemi di tahun ini. Itu yang paling penting. Kemudian tema yang sekarang hadir itu juga sangat jelas memaknai waktu hari ini, masa lampau yang akan datang, dan inilah kemudian kita merayakan keajaiban waktu yang hadir pada hari-hari ini. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Mas Heri Pemat untuk menerangkan spiritnya yang luar biasa tentang bagaimana seni dan kesenian tetap harus berjalan di tengah situasi apapun, karena bagaimanapun roda kehidupan harus tetap berputar gitu. Dan saya menyaksikan sendiri di desa saya, maksudnya di tengah pandemi ya, petani tetap ke sawah menghasilkan tanaman-tanaman terbaik yang dijual ke pasar gitu. Tapi kalau semua orang melakukan kemudian mengurung diri dan tidak melakukan apapun, juga kehidupan pasti tidak akan berputar. Jadi penting sekali untuk tetap punya prinsip bahwa kehidupan memang harus terus berjalan di situasi apapun gitu. Saya dapat kabar dari teman-teman bahwa Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bang Sandiaga Uno sudah hadir bersama kita di Zoom ya. Selamat datang Pak Sandiaga Uno. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Selamat sore. Sugeng. Sehat semuanya. Semangat Mas Hari Pemat dan juga teman-teman di komunitas yang hari ini ekonomi kreatif. Kita bicara mengenai Time to Wonder. Pembukaan pameran Art Job. Terima kasih Mas Hari Pemat, luar biasa. Kita ajukan jempol. Oke, Pak Bang Sandi, nanti kita lanjutkan ngobrolnya lagi. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan saat ini saya ingin berbincang dengan kurator dari Arjok. Soalnya saya sendiri nggak ngerti kenapa namanya Time to Wonder gitu. Maksudnya kenapa tidak misalnya malu bertanya sesat di jalan ngono kuwi. Saya akan mengundang kurator dari Arjok, salah satu kurator dari Arjok, Saudara Agung Hujat Nika Jenong, untuk menerangkan tentang tema dari Arjok 2021 ini yang bertemakan Time to Wonder. Silakan Mas Agung. Baik, selamat sore. Terima kasih Bung Juki. Semoga semuanya sehat ya. Amin. Saya mewakili dua rekan saya juga, Mas Bambang Toko dan Mbak Nilu ya, sebagai tim kurator Artjob. Pertama-tama tentu saja mengucapkan terima kasih banyak untuk atensi dan juga dukungan Bapak Ibu, teman-teman sekalian pada sore hari ini. Saya lihat partisipan di Zoom ini banyak sekali ya, 280 lebih. Saya yakin di akun media sosial yang lain juga seperti itu. Selamat sore, dan meskipun kita dalam keadaan yang sulit ya, semoga kita tetap bisa menjaga semangat dan terus berkarya di masa sulit seperti ini. Menyambung tadi permintaan Mas Juki ya, untuk memberi pengantar sedikit saja, pengantar singkat tentang pameran tahun ini. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa pameran tahun ini itu sebetulnya
pameran kedua ya dari trilogi yang kami siapkan sejak 2018 ya. Jadi sejak 2018 itu Artjok mengusung satu agenda ingin membuat pameran trilogi, jadi seri pameran yang dirangkai dengan tema yang khusus gitu. 2019 kami berhasil menyelenggarakan yang edisi yang pertama dari trilogi ini. Jadi trilogi ini namanya Arts in Common ya. Jadi ini kenapa kemudian label Arts in Common itu akan ada terus sampai tahun depan ya. 2019 itu kami mengangkat tema tentang ruang. Judul pamerannya sendiri Common Space ya. Dan di situ kami ingin bicara tentang tentang ruang dan lingkungan hidup, terutama tentang bagaimana kemudian seni dapat memberikan inspirasi pada kita semua untuk bisa hidup dengan berbagai makhluk hidup yang ada di muka bumi ini gitu ya. Jadi ruang yang kami maksud pada pameran Common Space itu ruang bersama untuk semua makhluk hidup, bukan hanya manusia gitu. Nah tahun ini sebetulnya harusnya itu pamerannya terjadi tahun lalu gitu. Tema Time to Wonder ini yang mengangkat tentang waktu ya, tadi sudah disinggung di depan oleh Mas Kemat, itu lanjutan dari yang pertama, ruang, waktu, dan nanti sebetulnya pameran berikutnya tentang kesadaran ya. Jadi triloginya adalah ruang, waktu, dan kesadaran. Harusnya terjadi tahun lalu, tapi kita tahu tahun lalu itu kita dihadapkan pada masa yang sulit, sehingga kami, Mas Pemat sebetulnya menginisiasi sebuah edisi khusus ya tahun lalu itu yang judulnya Resilience. Jadi satu edisi khusus Artjok yang tidak bagian dari, bukan bagian dari trilogi Arts in Common, tapi berusaha merespon situasi yang ada pada masa itu gitu. Nah kali ini kami kembali ke agenda kami, yaitu trilogi Arts in Common ini dengan mengangkat waktu ya. Nah, waktu ini sebetulnya kan satu konsep yang dalam berbagai kebudayaan juga dibicarakan ya. Kemudian tentu saja dalam sains, dalam filsafat ya, terutama dalam seni juga, ini sebenarnya konsep yang banyak sekali diangkat oleh para seniman gitu. Nah, kami melempar persoalan waktu ini juga karena banyak sebetulnya karya-karya seni itu mempersoalkan waktu itu dengan cara yang unik ya, beda dengan sains misalnya yang sangat kuantitatif. Seni-seni yang karya seni yang mempersoalkan waktu itu cenderung reflektif dan fokusnya pada waktu yang sangat subjektif ya, waktu personal gitu. Dan kami berhasil mengundang 41 seniman ya untuk pameran kali ini. Sebagian dari undangan yang kami sebarkan pada undangan gitu, tapi juga kami membuka open call ya. Jadi ada aplikasi terbuka untuk seniman-seniman muda di bawah 35 tahun. Nah, alhasil sebetulnya karya-karya yang tampil pada edisi kali ini itu memang membicarakan waktu cukup menarik ya, karena konsep-konsepnya itu kurang lebih banyak beririsan. Banyak bicara tentang sejarah ya. Masa lalu itu waktu itu dikaitkan dengan masa lalu ya. Kemudian dikaitkan juga dengan ingatan ya, ingatan-ingatan personal. Jadi yang mempersoalkan sejarah sendiri saya kira cukup dominan ya dalam pameran ini. Dan misi kami sebetulnya bagaimana kemudian persoalan waktu ini kita kaitkan dengan cara-cara seniman ya untuk menggunakan masa lalu sebagai refleksi ya pada hari ini, dan sekaligus akan untuk masa depan gitu ya. Dan gini-gini aja tuh. Ya, kurang lebih seperti itu Bang Juki. Okay. Yang bisa saya sampaikan. Semoga cukup jelas ya. Terima kasih. Okay, terima kasih Bung Jenong. Teman-teman nanti kita akan ngobrol lagi dengan salah satu seniman dari yang menjadi commission artist di Artjok 2021 ini. Tapi sebelumnya saya akan berbincang kembali dengan Bang Sandi selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ada satu pertanyaan yang menurut saya kayak
Bang Sandi, tiba-tiba jadi menteri dan kemudian ada pandemi itu pasti pusing juga ya. Gitu maksudnya pasti harus menyusun strategi-strategi yang luar biasa dan untuk menyikapi apa menyikapi bagaimana dunia pariwisata, ekonomi kreatif harus tetap tetap bertahan di situasi seperti ini. Pasti itu berat sekali ya Bang Sandi ya. Iya benar banget, tiba-tiba banget sampai saya juga kaget sendiri dan saya baru sembuh COVID waktu di Alhamdulillah sudah sembuh ya. Jadi saya nggak menyiapkan apa-apa tapi saya beruntung punya tim yang kuat di Kemenparekraf, deputy-deputinya juga gerak cepat, mereka kolaboratif, antisipatif, dan saya melihat bahwa memang ini masa-masa tersulit yang dihadapi oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi biar kita semangat dulu nih, boleh nggak saya nyumbang pantun dulu nih Bang Didi? Monggo, monggo Bang, monggo Bang Santi. Tenggangan gitu loh. Yoi. Saya ada Bu Kiki di sini, Pak Niel, semua senang banget diundang di sini, ada Pak Joshua, ada juga Pak Amin. Nyamannya Jogja memang selalu bikin rindu, cakep. Masyarakatnya ramah, kulinernya teristimewa. Rekan-rekan, ayo dukung Arjok 2021 agar karya anak bangsa makin dikenal di dunia. Asik. Datang ke Arjok ditemenin sama Bu Yuwana. Acaranya menarik, bikin hati gembira. Bapak Ibu Arjok, ekonomi insya Allah akan pulih segera. Asal kita semua disiplin terapkan protokol kesehatan. Amin. Amin. Semangat semuanya guys. Semangat. Tokoh-tokoh semua ya, ada Bang Hari Pemat, ada Bang Riri Riza, luar biasa, Bang Jenong, ada juga saya diberitahu ada Mas Sirin, Farid Stevi, ada Mas Angga Sasongko juga, ada Mas Wisnu Nugroho, begini lagi. Apa kabarnya? Bang Sandi, saya berharap Bang Sandi semoga saja pandemi ini segera landai. Tentu saja harus diupayakan oleh semua pihak gitu, baik pemerintah maupun masyarakat gitu. Saya paham itu gitu dan semoga saja pandemi segera landai dan kita tidak harus menerapkan PPKM darurat lagi, sehingga pasti teman-teman di Arjok sangat berharap sekali Bang Sandi untuk bisa hadir di Arjok untuk menikmati karya-karya yang luar biasa di sini gitu. Soalnya kalau lewat daring gini kan ya pasti kurang greget ya Bang Sandi ya. Betul, tapi ya ini adalah bagian dari adaptasi kita dan COVID-19 ini memaksa kita untuk bertransformasi ya, berinovasi, dan saya baru lihat ini ada satu berita dari anak saya yang kebetulan baru selesai sekolah di bidang desain dan art, bahwa ternyata di tengah pandemi ini banyak sekali inovasi-inovasi yang diciptakan, dan saya sangat kagum ya bahwa Arjok selama 12 tahun ini mulai 2007 sampai sekarang lebih bisa terus eksis dan konsisten istiqomah. Jadi salut saya sama Pak Seri dan teman-teman tim Arjok. Oke, pasti banyak sekali juga teman-teman yang bertanya, terutama pemirsa, bagaimana pandangan Bang Sandi tentang kekuatan dari seni dan budaya di Indonesia sebagai sebuah komoditas kreatif gitu, dan bagaimana sikap dari pemerintah untuk terus mendukung mengupayakan peristiwa-peristiwa atau event-event kebudayaan ini tetap terus berlangsung dan tumbuh sebagai sebuah komoditas yang mempunyai value yang luar biasa gitu. Silahkan Bang Sandi. Ya, seni budaya sudah berkembang menjadi produk ekonomi kreatif, menjadi satu industri tersendiri, membuka lapangan kerja, menjadi penopang perekonomian negara,
potensinya luar biasa besar, tidak terbatasi oleh PSBB, PPKM, tapi imajinasi terus melakukan inovasi dan kreasi, berkontribusi dalam lingkup ekonomi kreatif. Gagasan, ide, dan kreativitas teman-teman Amjok, Mas Eri, ini ternyata menjadi nilai tambah, menjadi satu lokomotif dari sisi ekonomi kreatif kita. Seperti kita ketahui, kontribusi ekonomi kreatif sekarang sudah posisi 3 di dunia dari segi persentasenya terhadap PDB, dan ini adalah peran teman-teman Abjok untuk terus berupaya memberi peran yang menurut saya sangat strategis di saat pandemi dan tantangan ekonomi. Kami di pemerintah akan terus memberi perhatian, hadir, memberikan perlindungan untuk produk-produk yang memiliki kekayaan intelektual. Kita seni rupa ini salah satunya juga yang perlu kita lindungi dari segi hak kekayaan intelektual, dan menurut saya hadir ingin memberikan motivasi. Not much we can do saat sekarang dengan adanya pandemi, tapi dengan kehadiran kita memberi motivasi, memberikan dorongan kepada masyarakat pelaku ekonomi kreatif, dan Abjok ini perlu kita berikan apresiasi yang sangat tinggi karena keistiqomahannya, konsistensinya itu. Karena menurut saya kita diuji sekarang saat pandemi ini sebagaimana konsisten kita, dan untuk itu saya sekali lagi mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya untuk Abjok. Oke, sekarang teman-teman Abjok berharap Bang Sandi selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memberikan ucapan selamat sebagai penanda bahwa Abjok ini secara resmi dibuka. Silakan Bang Sandi. Oh, yang kayak sistem jadul gitu yang pakai gong gitu yang dum dum gitu. Enggak, ini enggak pakai gong. Walaupun kekinian, kita tetap harus masuk ke dalam seremonial. Itulah khas dari bangsa Indonesia yang selalu menghargai kearifan lokal. Kalau pejabat itu harus langsung dung-dung-dung-dung gitu. Baik, saya pertama-tama sebelum membuka secara resmi, ingin menggarisbawahi bahwa laju pertumbuhan ekonomi kreatif ini terus bergerak di tengah-tengah pandemi. Dan ternyata ini udah ada yang nodong saya di sini suruh beli lukisan. Oke, insya Allah cek tabungan dulu. Nanti dikurasi oleh beberapa teman-teman di sini, Pak Niel, Pak Pak Niel, Pak Amin, Bu Kiki. Kita mesti jangan datang dong, mesti beli gitu ya. Nggak boleh jadi rohali, rombongan hanya lihat-lihat. Tapi harusnya jadi rojali, rombongan jadi beli, dan harus rogana, Mas Yuki. Ayo, siap. Kita pakai nawar. Jadi saya sangat senang hari ini karena kita harus beli, bukan hanya to see, tapi to experience and to buy. Nanti dibeli oleh teman-teman di karena saya yakin timku di Kemenparekraf ini jago melihat karya art yang bagus, jadi biar mereka yang memilih. Dan saya berharap Abjok ini bukan hanya sebagai tempat berkompetisi, tapi juga berkolaborasi sebagai wadah kita orang-orang kreatif mencari inspirasi. Dan kami bangga mencintai segala karya produk dan seniman dalam negeri, termasuk juga membeli nanti di ujung. Dan kita harapkan nilai-nilai dari kontribusi kita ini bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka hari ini saya buka pameran Abjok 2021 dengan tema Time to Wonder. Terima kasih. Semoga Allah memberkahi perjuangan kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sandi. Gongnya nggak ada, gongnya pakai ini aja ya, pakai hand sanitizer, pakai hand sanitizer. Nih hand sanitizer. Dengan ini saya resmikan Arjo. Ya kali itu udah saya semprot hand sanitizer. Oke, demikian tadi pembukaan yang secara sederhana dan tapi memang dalam kondisi seperti ini memang itu yang bisa kita lakukan. Bagaimanapun kita tetap bersyukur bahwa dalam situasi serba sulit ini Arjok tetap terus berlangsung gitu. Saya tidak bisa melihat monitor, tapi nggak apa-apa. Terus aku yakin sih besok Bang Sandi bakal membeli, soalnya saya juga punya saham Saratoga dan kayaknya hari ini lagi naik banget gitu. Oke, meskipun saya tidak bisa melihat monitor semua peserta yang Zoom pada sore hari ini, tapi saya sudah dikabari ada teman-teman yang sudah ikut hadir. Oh, sekarang bisa lihat gitu. Ada Mas Riri Reza, ada siapa lagi? Ada Mas Wisnu Nugroho, ada Dokter Oi, ada Angkasa Songko. Wah, Angkasa Songko itu punya cerita menarik tentang film yang sedang digarap dan karena habis berkunjung dari Arjok gitu, tapi syutingnya harus berhenti karena ada PPKM darurat. Ya, kabarnya kayak gitu, tapi ya tahu bahwa semua orang terdampak gitu. Saya sendiri udah 2 tahun nggak manggung, jadi pasti terdampak. Makanya jadi MC padahal belum pernah. Oke, selanjutnya saya sebelum menyapa teman-teman kembali, saya akan ngobrol dengan salah satu seniman, commission artist ini, Mas Farid Stevi, yang pada kesempatan Arjok 2021 ini beliau bikin karya instalasi berjudul Reaktor Dungo Dinungo, reaktor saling mendoakan, kira-kira seperti itulah. Farid Stevi berkolaborasi dengan ayah kandungnya sendiri, yaitu Bapak Asto Puwaso. Karya ini dipresentasikan bukan hanya sebagai sebuah persembahan dan penghormatan kepada Eyang dan Bapak bagi Farid Stevi sendiri, tapi juga menjadi penghormatan kepada semua orang yang memperjuangkan hak asasi manusia. Saya pengen Mas Farid Stevi hadir ngobrol sama aku. Halo Mas Farid, sehat Mas? Halo Mas Yogi. Piye, kubur, pasti mumet sekali ya. Pusing ya ikut Arjok pertama kali ini ya. Loh, aku ikut Arjok itu bertahap, mulai dari jadi LO, terus kemudian ngewangi desain, terus kemudian sekarang jadi seniman undangan. Kan lumayan, progresku lumayan lah ya. Progresi perkembanganmu bisa dilihat sangat pesat, Mas. Aku tahu itu. Saya ikut menyaksikan lah, mencatat itu gitu. Kayak koncone rapper Dugal Soko Prambanan ya betul. Terus pasti ini menjadi pengalaman pertama untuk membuat pameran yang begitu panjang. Kabarnya teman-teman itu sampai WhatsApp atau telepon nggak diangkat, sampai teman-teman di kantor sampai pusing karena Mas Farid lagi sangat serius sekali membangun karya ini. Seberapa penting sih karya itu sampai teman kantor aja WA nggak dijawab itu? Hah? Seni rupa tak gawe enteng sih, nggak sing bikin susah itu sebenarnya situasi finansial. Jadi biasanya nggak angkat telepon karena lagi buru gitu. Kalau seni rupa ya harusnya dibikin gampang, jangan susah-susah. Tapi kali ini memang jadi susah, ternyata seni rupa susah banget. Pengalaman yang menarik kan, cukup kompleks buat saya. Jadi secara garis besar, reaktor Dungo Dinungo ini apa tuh Mas? Angel banget gitu, dan bentuknya seperti apa sih gitu? Ini sebenarnya proyek keluarga saya, lebih spesifik kemudian proyek saya dengan bapak saya yang jauh hari sebelumnya kami lakukan dan tidak kami bayangkan sebagai presentasi seni malah. Jadi memang ini proyek keluarga yang harus kami lakukan. Lalu ternyata datang kesempatan dan dilalah juga sesuai dengan temanya Arjok tahun ini, ya harusnya tahun kemarin. Time to Wonder membayangkan waktu lalu, hari ini, dan masa depan.
relevansinya dengan proyek keluarga saya adalah sebenarnya saya dan Bapak itu selama hampir 11 tahun itu mencari keberadaan kuburan eyang saya, bapaknya bapak saya. Dan tugas itu kemudian baru kami selesaikan di tahun 2020 semasa pandemi. Nah, proses itu yang kemudian kami presentasikan dalam art talk tahun ini dengan judul Retor Dungo Dinongo yang tadi Mas Ki sampaikan. Nah, jadi retor karena sebenarnya karya seni ini juga bisa menjadi sumber energi saling mendoakan untuk tiga poin menurut saya. Yang pertama itu mendoakan eyang saya untuk kasuarga ning jati, untuk mencurgakan eyang yang kebetulan kemudian terdampak dengan kisru politik tahun 65. Terus kemudian untuk hari ini saya harap reaktor ini juga berfungsi untuk bisa mantik kesadaran kita bersama untuk saling mendoakan, untuk sehat bersama, untuk tuntasnya kita melewati situasi pandemi yang tentu saja kita rasakan bersama. Semoga segera usai dan ben-benan lagi dan nge-rap lagi dan pameran luring lagi. Lalu untuk masa depan, ya ini tentu saja akan menjadi reaktor doa untuk kelancaran usaha-usaha rekonsiliasi 65 dan usaha-usaha perjuangan teman-teman yang memperjuangkan isu hak asasi manusia di Indonesia. Begitu Mas. Oke, kalau bentuknya sendiri seperti apa Mas? Kan teman-teman secara karena nggak bisa hadir gitu, dan ini apakah di YouTube sudah ditayangkan instalasinya Mas Farid belum ya? Kalau belum, ya mungkin besok akan dihadirkan, sudah ya? Gini aja Mas Farid menerangkan secara wujudnya itu karyanya akan seperti apa sih dan konsepnya dari wujud itu seperti apa gitu? Karya ini akan menjadi karya instalasi mixed media partisipatoris. Jadi saya dan Bapak itu menghimpun sejumlah 65 tangga bambu yang kami dapat dari hibah dari sekerabat, keluarga, kawan-kawan, kolektif seni, dan kawan-kawan yang concern dengan isu 65 dan isu asasi manusia di Indonesia. Terus kemudian mereka juga menyumbangkan testimoni pada konteks karya yang saya bawakan ini. Terus kemudian tangga-tangga yang kami kumpulkan, ini kemudian kami susun menjadi lingkaran tepung gelang dengan inti di tengahnya. Inti di tengahnya itu ada beberapa artefak milik keluarga dan ada beberapa hal laku kejawen yang kemudian kami sematkan di situ. Nah, harapannya kemudian ini tentu saja kemudian akan membawa energi baik, energi doa-doa kepada tiga hal yang tadi saya bicarakan. Nah, untuk keluarga saya, ini bukan hanya tentang tangga, Mas, bukan hanya tentang ondo itu, tapi tangga-tangga ini adalah perlambang atau simbol dari usaha kami untuk membicarakan ulang, membuka diskusi, dan membuka dialog dengan anggota keluarga dan penduduk desa kami tentang kekeliruan penulisan sejarah yang dialami oleh kakek saya dan juga banyak sekali teman-teman kakek saya yang juga terefek dengan situasi tahun itu, Mas. Oke. Jadi oh iya, dan ada testimoni dari Mas Juki juga. Buat cari nanti teman-teman kalau di sana. Ada dari Mas Juki, ada dari teman-teman pegiat isu 65, kemudian ada beberapa musisi, ada Jason Rati, ada Dudanto, Melancholic Beach, ada Seringai, ada Tashura, ada teman-teman dari berbagai daerah. Dan tentu saja di antara tangga-tangga itu yang paling utama adalah tangga-tangga atau tangga bambu dari sekujur kampung saya yang berisi 11 dusun, masih tinggal di sana semua, ada 9 kerabat dan 11 anak cucu cicit, semua ada di situ, dan doa-doanya tuh. Jadi hubungan saya dengan Mas Farid itu lumayan unik juga gitu.
Saya itu punya sejarah punya sejarah sebagai cucu kakek saya adalah Mas Umi. Terus keluarga Mas Farid punya pengalaman tentang kekeliruan atau apapun itu tentang 65 gitu. Terus tapi kita sering sekali begitu tumbuh dewasa, saya justru sering sekali ngobrol dengan teman-teman model Mas Farid ini untuk pengen tahu secara apa ya, psikologis, secara kejiwaan, secara mendalam, bukan hanya dari buku tapi dari orang per orang, dan mendiskusikannya itu secara terbuka gitu. Dan dari situ juga kemudian menghadirkan banyak kolaborasi yang awur-awuran, seperti kalau yang nonton di YouTube pasti sudah tahu, di channel YouTube saya ada lagu kolaborasi saya dengan Farid Stevi, judulnya Orang Miskin Dilarang Mabuk. Itu asik sekali. Semangat ya Mas Farid ya. Matur suwun Mas Yuki, matur suwun Arjok, sukses untuk pamerannya. Kita segera ketemu secara luring ya. Iya. Mugi Gusti berkahi. Iya. Penting sekali untuk hadir di Arjok, karena menurut saya seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa interaksi antara para pengunjung dengan seni, dengan karya seni, instalasi, ruang, itu adalah peristiwa kebudayaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun sebenarnya gitu. Jadi mari kita berdoa bersama, semoga PPKM dan pandemi ini landai dan kita bisa hadir di JNM bersama-sama untuk merayakan peristiwa kebudayaan yang bernama Arjok ini. Ingin mempersilahkan kepada Bang Sandi, jika masih pengen ikut Zoom pembukaan ini silahkan, tapi jika ada kepentingan yang mendesak, Pak Sandi boleh meninggalkan Zoom ini. Terima kasih sudah membuka Arjok 2021 Time to Wonder sore hari ini. Silahkan Pak. Matur suwun banget nggih untuk Bang Yuki dan Mas Harif Hemat. Mugi-mugi ya Gusti Allah memberkahi. Saya yakin upaya kita insya Allah diberkahi dan pandemi ini segera berakhir. Amin. 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 Sehat selalu Bang. Sehat. Oke. Saya pengen menyapa Mas Angga Sasongko, masih ada enggak ya? Halo Mas Angga Sasongko. Karena Mas Angga Sasongko ini punya pengalaman unik gitu ya. Waktu itu datang ke Arjok 2019 kalau enggak salah. Kemudian bersama teman-temannya. Enggak ada, Mas Angga Sasongko udah enggak ada. Ada siapa lagi? Mas Riri Reza yang pernah pameran di sini. Mas cerita Mas. Apa kabar Mas? Halo Mas Yuki, alhamdulillah baik, makasih. Cerita menjadi perupa yang pameran pertama kali itu seperti apa sih? Dan proyek kemarin sebenarnya, seperti apa sih gitu? Iya, tentunya sebagai fansnya Arjok ya seneng aja datang kan beberapa kali ya, sudah berkunjung ke Arjok untuk jadi penonton, ngeliatin karya-karya luar biasa teman-teman. Terus waktu tidak lama setelah saya bikin film di Sumba, terus ada sedikit ide yang saya kirim aja gitu sketsanya ke Mas Heri Pemat, dan kemudian saya diskusikan sedikit apa sih yang mungkin dilakukan, dan akhirnya kami sama-sama sepakat mau bikin sesuatu. Ya menurutku, aku juga nggak tahu itu juk namanya seni rupa atau apa ya, tapi tapi intinya aku melihat bahwa ada kemungkinan berkolaborasi dengan teman-teman yang lebih punya artikulasi praktek seni itu di dunia seni rupa. Aku waktu itu kerjasama dengan teman-teman Studio Batu. Terus ada kemungkinan kerjasama bikin video mapping sama Taba Sanca Bahtiar gitu. Dan jadi deh gitu, banyak ide-ide dari filmnya yang kayaknya bisa dikembangkan menjadi sebuah instalasi
seni rupa yang menggunakan video dan suara gitu. Jadi aku seneng banget jadinya menjadi sesuatu yang aku juga nggak pernah bayangkan sebelumnya. Jadi pengalaman yang asik banget gitu. So terima kasih dan selamat buat Artjok untuk terus tidak pernah berhenti memberi ruang pada pengetahuan-pengetahuan baru untuk kita-kita yang ada jauh dari Jogja ini. Oke, terima kasih Mas Riri. Semoga Artjok kali ini kembali bisa datang gitu. Saya pengen mengundang satu orang lagi deh gitu. Sebelum kita closing, karena udah hampir maghrib gitu, mungkin Ong Hong Jin, Dr. Oe. Pak dokter, pripun kabare? Sehat? Sehat, sehat. Halo. Monggo Pak dokter ini sebagai apa ya, opini sepuh memberi semangat kepada teman-teman para penyelenggara Artjok inilah. Kan Pak dokter juga salah satu pendukung setia Artjok. Tidak hanya pendukung loh, saya ikut melahirkan tuh, tanya Pema tuh. Iya. Bahwa sebelumnya Artjok tuh dia bikin dua event besar di tempat saya, wedding itu waktu tahun 26 sama 28. Setelah itu wah dia dapat pengalaman gede, langsung bikin Artjok tuh. Jadi ya magang di sini tuh di Magelang. Nah, tapi luar biasa, sejak itu waktu saya sudah melihat potensi PEMAT, dan bahkan dalam pidato saya pada waktu itu saya menyebut dia the wonder boy. Dan yang hadir pada waktu itu ribuan orang, banyak tokoh-tokoh seni rupawan, dari juga tokoh-tokoh dunia seni rupa dari luar negeri. Dan memang walaupun mengalami pada waktu itu juga banyak hambatan-hambatan, tapi dia ini sangat dinamis, selalu bisa mengantisipasi dan sangat luas dalam menangani masalah-masalah, sehingga akhirnya saya bangga sekali Artjok bisa sebesar ini. Seandainya tidak ada pandemi, saya sudah nggak tahu seperti apa Artjok ini. Saya kira sudah lebih hebat lagi, tapi ya nggak apa-apa lah. Karena pandemi ini kan tidak hanya mengenai kita, tapi seluruh dunia, semua terhambat. Tapi justru saya kira dalam masa-masa sulit ini, itu kita diuji yang lebih kreatif, lebih inovatif, itu yang akan survive. Dan saya melihat PEMAT ini luar biasa karena kegilaannya gitu loh. Jadi dia ini kadang-kadang bertindaknya tuh kadang-kadang sampai saya sendiri tidak mengerti kok beraninya luar biasa gitu. Kadang-kadang bahkan melebihi kemampuan-kemampuan, terutama kemampuan finansialnya ini, kok dia bisa ngatur tuh, buat saya benar-benar jadi wonder boy. Kalau saya ya sudah stres mungkin gitu loh, sudah stroke gitu. Berani ngambil utang kiri kanan, gadaikan rumah, gadaikan segalanya, padahal hanya untuk memanjakan seniman. Jadi tentunya seniman yang diundang ke Artjok itu saya bilang sangat beruntung, karena dijor apa maunya dikasih. Itu saya kira untuk menemukan orang penyelenggara yang begitu itu saya kira gak ada duanya lah. Tapi saya harap Artjok tetap survive, dan saya yakin melihat juga soliditinya para pembantunya PEMAT, mereka itu memang betul-betul sangat solider dan menyatu sehingga segala kesulitan bisa diatasi. Jadi semoga tetap strong, dan saya yakin akan tetap makin besar di kemudian hari. Dan selamat, semoga sukses, semoga bisa jual banyak, todong aja lu Pak Sandiaga dan terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Saya sudah dapat pesan karena bentar lagi mau adzan maghrib, dan terpaksa kita harus menutup pertemuan kita sore hari ini, pertemuan yang sederhana namun ya buat saya menjadi sebuah kesan yang luar biasa. Semoga begitu juga kepada teman-teman yang hadir, saudara-saudara, bapak ibu sekalian yang hadir, karena dalam situasi sesulit apapun sore hari ini kita membuktikan bahwa kita tetap harus
menggerakkan hidup, mempunyai energi untuk hidup dan menjawab segala tantangan apapun kesulitannya gitu. Jadi terima kasih sekali lagi, saya Marzuki Muhammad aka Gil the DJ yang ditodong sebagai host sekaligus bumpernya Mas Heri Pemat ini. Sebelum undur diri, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak kata-kata yang belepotan tentu saja gitu, karena saya bukan MC profesional gitu. Dan mari kita berdoa bersama-sama, semoga sekali lagi pandemi landai, PPKM darurat bisa tidak diberlakukan lagi dan kita merayakan peristiwa budaya di Jogja National Museum untuk Arjok 2021, Time to Wonder. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun lalu aku pikir yang paling berat gitu ya, karena memang awal-awal masa pandemi. Dan ternyata yang terberat sebenarnya memang tahun ini. Semakin mencekam, akan tetapi penyelenggaraan Arjok dalam kondisi seperti ini bukan bermaksud untuk menantang kondisi. Juga bukan bermaksud melawan aturan yang ada. Itu adalah upaya kami untuk menandai sebuah zaman. Menarik untuk membicarakan persoalan waktu ini dengan kultur kita gitu ya. Sebetulnya spektrum topik ini sangat luas ya. Waktu itu tidak hanya tentang masa lalu, tapi juga bisa tentang hari ini, tentang masa depan gitu ya. Tidak melulu tentang sejarah ya. Pertama-tama hari-hari ini sebenarnya cukup sulit untuk membicarakan kesenian sebenarnya di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Tiap hari saya install karya di JNM dan sementara di luar sana situasinya sedemikian sulit buat semua orang. Proyek di Arjok saya menghadirkan perasaan berada dalam kebimbangan menghadapi kemegahan, kemuliaan, dan melihat kehancuran di sisi yang lainnya. Di 2 tahun terakhir ini saya dan keluarga memang kemudian memanfaatkan waktu kami untuk membayang-bayangkan dan untuk mencari apa yang selama ini tidak bisa kita jangkau. Menginvestigasi cerita tentang kakek saya yang tercinta dan bapak dari bapak saya yang tercinta yang hilang di tahun 65. Itu kemudian menjadi hal yang memang kami kerjakan selama masuk masa pandemi. Sepertinya merawat leluhur itu buat kami menjadi cara terbaik untuk menghadapi situasi-situasi yang susah hari ini. Ini ama posisi kamera ama sama aku lurus pintu nih. Iya. Enggak masalah sih. Oke. Yang terjadi hari-hari ini telah mengambil banyak sekali hal-hal yang penting, bahkan orang-orang yang telah menjadi bagian dari hidup kita dan sangat dekat dengan kita semua. Namun, berdiam dan membiarkan ruang-ruang kosong dalam diri kita rasanya akan lebih memilukan. Rasa takut dan sedih akan membawa kita makin ke dalam dan bisa saja berujung gelap.
mengisi dengan gerak-gerak hidup, dan laku karya adalah bukti ketangguhan kita. Hanya dengan keteguhan dan energi positif, kita bisa mendapatkan kembali hidup secara utuh dan menatap ke depan apapun situasi yang melingkupi semua itu. Ya, semoga.